frasa girl band Blink telah menginjak usia yang ketiga tepat pada tanggal 23 Juli kemarin. Girl band dengan 4 personil yakni Febi, Priscilla, Ivy, dan Via itu rupanya memilih untuk tidak merayakan dengan pesta yang berlebihan. Sebaliknya, bertepatan dengan bulan Ramadan, gadis-gadis belia bintang sinetron Diam-Diam Suka itu melakukan kegiatan sosial dengan berbagi kepada sesama. Di Panti Asuhan Rahmansyah di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Febi dan kawan-kawan berbagi keceriaan bersama anak-anak yatim piatu. Meski jauh dari hingar-bingar pesta, perayaan ulang tahun Blink yang ketiga ini tetap terasa meriah dengan tawar yang anak-anak yatim piatu. Alhamdulillah, hari ini kita ada izin bisa datang ke sini, bisa ketemu adik-adik semua, teman-teman di sini, kita senang banget. Semoga namanya Febi. Iya. Itu Febi duduk. Kenalan dulu dong, kenalan dulu dong. Namanya siapa? Kenalan dulu. Ih, masa diajak kenalan sama cewek nggak berani? Gimana? Dan potongan kue pertama ini akan diberikan kepada potongan pertama akan diberikan kepada jadi hari ini kita kan ulang tahun yang ketiga. Nah, kita sekalian buat kita pengen merasakan kebersamaan bareng-bareng anak-anak. Terus habis itu kita kan juga selalu tiap hari di lokasi syuting, nggak ada acara buat kayak gini kan. Nah, sekarang momennya lagi pas banget, terus kita nggak pengen rayain yang gede-gedean, kita pengennya kita justru melihat anak-anak ini supaya bisa berbagi juga sama mereka. Selama setahun kita udah dikasih rezeki banyak sama Tuhan, kita udah dikasih bisa main sinetron, bisa nyanyi, terus kan apa salahnya kita berbagi kepada yang membutuhkan, karena kan emang sebenarnya dikasih rezeki sama Tuhan ya buat bagi-bagi juga sama-sama manusia kan. Jadi emang kita memilih buat berbagi, dan emang kita juga dasarnya nggak terlalu suka yang kayak terlalu yang kayak glamour-glamour atau pesta-pesta gitu. Emang kita emang sukanya kayak gini, berbagi sama teman-teman.